Astaga. Kita akan memperbaiki receiver yang mengalami kendala seperti ini. Salah satunya adalah dengan cara flashing atau mentransfer file yang baru menggunakan alat flashing. Sahabat Almera Parabola di rumah, bagaimana cara memperbaiki receiver yang mengalami kendala seperti ini? Ikuti tutorialnya agar sahabat-sahabat Almera Parabola di rumah tidak tertinggal informasi masalah bagaimana cara memperbaiki receiver yang mata merah atau mati suri. Untuk memperbaiki receiver yang terkena mata merah atau mati suri, dan ini adalah receiver yang tadi sempat saya upgrade tetapi mati lampu dan keadaannya menjadi mata merah dan mati suri ya sahabat. Bagaimana cara memperbaikinya? Nah, sebelum Almera Parabola membagikan tutorial bagaimana cara untuk flashing receiver yang mengalami kendala seperti ini, ada baiknya Almera Parabola akan memperkenalkan dulu alat-alat apa saja sih yang digunakan ketika kita untuk memperbaiki receiver yang seperti ini. Alat-alat yang harus kita persiapkan adalah tentunya PC ya. Sahabat bisa gunakan PC komputer ataupun laptop. Bisa juga menggunakan handphone. Tetapi di sini Almera Parabola akan lebih fokus menggunakan laptop. Jadi bagaimana cara untuk memperbaiki receiver ini menggunakan laptop atau PC. Nah, berikut ini adalah USB programmer ya. CH341A. Jadi ini adalah alat penghubung dari PC yang nanti kita sambungkan menggunakan penjepit IC apron ke receiver. Kita akan sambungkan ke ini sahabat. Ini adalah IC dari receiver jenis COS ya. Selanjutnya adalah kabel penghubung dari USB programmer ke IC receiver ya, yang dilengkapi dengan penjepit apron seperti ini. Nah, di sini sahabat bisa lihat ya, rangkaiannya ada yang berwarna merah dari kabel-kabel warna lainnya, dan kabel yang berwarna merah ini adalah kabel yang menghubungkan ke IC nomor 1 ya sahabat. Jadi di kaki IC apron biasanya sahabat akan temukan tombol atau titik yang berwarna merah yang menandakan itu adalah kaki dari IC apron nomor 1. Dan alat-alat ini sahabat bisa dapatkan di toko-toko online ya. Kemarin saya sempat beli di toko online. Dan bagaimana cara menggunakannya? Penggunaannya sangat simpel sekali sahabat. Sahabat pasti bisa. Caranya seperti ini. Di sini ada penghubung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang gunanya adalah untuk menghubungkan dari switch penjepit apron. Nah, di sini jangan lupa kabel yang berwarna merah ini adalah kabel nomor 1 ya. Jadi sahabat letakkan di nomor 1 ya. Bisa lihat di dalam video. Nah, dia akan menjadi seperti ini sahabat. Lalu sahabat hubungkan ke IC programmer ini CH31
CH341A ini seperti ini sahabat. Nah, di kolom nomor 1 sahabat bisa lihat nih. Setelah terhubung, sahabat lalu tarik seperti ini. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dan ini adalah rangkaian awal untuk menghubungkan ke receiver. Lalu sahabat sambungkan dan ini adalah alat-alat yang kita perlukan untuk memperbaiki receiver yang mengalami kendala seperti tadi. Selain alat-alat yang kita perlukan, bahan-bahan apa saja sih yang harus kita persiapkan? Tentunya file atau software dari receiver itu sendiri dan toolsnya. Oh ya, di sini sahabat Almera Parabola akan menggunakan tool As Programmer. Kenapa? Karena tools As Programmer ini adalah tools yang paling simple yang bisa kita gunakan. Jadi operasional penggunaannya tidak terlalu ribet ya untuk. Berikut ini adalah bahan-bahannya ya, sahabat, untuk memperbaiki receiver tersebut. Yang sahabat perlukan adalah nih. Ini adalah As Programmer. Dan tampilannya akan seperti ini, sahabat. Nah, ini adalah tampilan dari As Programmer yang nantinya akan kita gunakan sebagai media untuk mentransfer file yang baru ke receiver yang terkena mata merah tadi. Dan berikutnya yang sahabat perlukan adalah file softwarenya sendiri. Di sini sudah saya siapkan ya sahabat untuk filenya dan file dari As Programmer ini. File-file ini sendiri sahabat bisa dapatkan di grup-grup ataupun sahabat bisa hubungi alamat emailnya Almera Parabola apabila sahabat untuk ingin mendapatkan file-file yang ada di dalam video. Setelah semuanya sudah sahabat di rumah persiapkan, langkah selanjutnya adalah mentransfer file melalui As Programmer ini ke receiver yang sudah kita persiapkan tadi. Baik sahabat Almera Parabola di rumah, sampai di sini dulu perjumpaan kita bagaimana cara memperbaiki receiver yang mati suri atau mode on.